Pemirsa, Ramadan umumnya diperingati sebagai malam turunnya Al-Quran atau disebut juga Nuzul Quran. Ini biasanya terjadi di 17 Ramadan. Ya, beragam amaliyah mengingat Allah digelar dalam peringatan Nuzul Quran seperti tausiah, zikir akbar hingga doa bersama. Peringatan malam Nuzul Quran berlangsung di kantor DPP P3 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono mengajak para kadernya meningkatkan semangat dan motivasi perjuangan untuk menjemput kemenangan. Ia mengajak para kadernya untuk terus menyiarkan dan memahami isi kandungan dari Al-Quran. Ini adalah turunnya wahyu Allah ya kepada Nabi Muhammad SAW dan ini yang diteladani oleh umat Islam di seluruh dunia. Nah, P3 juga sekaligus mengenang ya bahwa bertepatan dengan 17 Ramadan di angka 17 itu juga P3 dianugerahi ya yaitu diberikan nomor 17. Tausiah bertemakan memaknai Nuzulul Quran digelar relawan MK Jabodetabek di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Ratusan warga diajak untuk makin mengingat Allah dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta di bulan yang penuh ampunan. Selain tausiah, perhelatannya juga dimeriahkan dengan zikir akbar dan juga doa bersama menuju Indonesia yang damai dan sejahtera. Peringatan malam Nuzul Quran juga digelar di Ponpes Asyabul Quran, Kecamatan Rubai, Kota Pekanbaru Riau oleh relawan SDG. Peringatan Nuzul Quran diisi dengan ceramah, solawat hingga doa bersama, diikuti sejumlah santri, ustadz, kiai, hingga masyarakat umum. Dalam kegiatan ini juga diserahkan bantuan sosial ke pondok pesantren berupa peralatan untuk menunjang proses belajar mengajar.